Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Al-Qurama, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, dan segenap jajaran pengurus dari kelompok Jamiah Muslimat yang hadir pada saat ini, yang sangat kami hormati, utamanya tumateng Al-Mukarram Al-Had Habib Muhammad dari Jember yang sangat kami taati. Pun tak lupa kepada yang mulia Bapak Lurah beserta perangkatnya dan segenap para undangan, utamanya tuan rumah sekeluarga, ma'asyiral hadirina wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita telah mendapat rahmat hidayah ma'unah dan maufirah, sehingga pada saat ini kita semua bisa menghadiri pengajian umum dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh masyarakat lingkungan Perumnas Patrang Kabupaten Jember. Kedua kalinya sholatullah wasalamullah semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami tak lupa mengucapkan ribuan rasa terima kasih tumateng Bapak Ibu ingkang sampun bersedia mengikuti acara sampai selesai nanti. Mugi kali Allah napa mangke ingkang badhe kula sampaiaken dadosaken ilmu ingkang barokah manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah, utamanya yang ikut membantu datang suksesipun pengajian ing telu menika. Semoga oleh Allah amal sodako panjenengan etrema asarang Allah ikuntik narizekeh selebih banyak halal barokah sehingga panjenengan sedaya sarang Allah moga ipadulia depak dek tanah suci haji maupun umroh. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya meneruskan ngaji. Ini sebetulnya bahasa yang sangat cocok di sini, ini bahasa nopo Bu? Jawi napa Madura?
campur. Oh, berarti di sini lingkungan Jawara. Jawa campur Madura. Nggih. Nggih sampun beres, Bu. Sing penting jenengan tenang, jangan gelisah, nunggu sampai nanti selesai doa. Saya kira mungkin jenengan selesai doa juga enggak berani pulang karena di depan ada minyak. Minyak nopo niki? Minyak goreng buat nanti pulang nggih. Masya Allah, hadiahnya banyak. Ada yang dibungkus niki nek jenengan wau dalu ngimpini enak, insya Allah berhasil. Seandainya tidak berhasil gimana nyi, pahala tidak akan berkurang. Duduk di sini satu jam pahalanya lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Monggo sakniki mau sholawat rumiyin. Semoga dengan bacaan sholawat ini nanti kita semua dapat syafaat Rasul. Barokai mau sholawat, mungkin binjang kali Allah dipun kembalakan kali Kanjeng Nabi wonten suarganipun Allah. Amin Allahumma. Amin. Lagu apa ini, Bu? Jaran goyang. Monggo kula kirim. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul imujahidin lillah bi adil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi zalimil umma minal afati wal nidma wa min hamiu wa min gumma bi ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, bede'e malam mangkin tujuan kita hadir di majelis taklim karena mangkin niki termasuk bulan Recep. Di samping satu nawaitu kita ngaji karena Allah, yang nomor dua kita ikut serta memperingati hari ulang tahunnya sholat yang 5 waktu.
Kenapa saya katakan HUT-nya sholat yang lima waktu? Karena memang oleh-oleh Kanjeng Nabi ingkang dipun timbali kali Allah nggih sholat yang lima yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang beragama Islam. Sakniki kula badhe tanglet Bu. Muka-muka arek cilik niki mboten rame nggih kersane ngajine tenang nggih. Kula niki biasane nek ngaji ana arek cilik teng ngarep urung biasane. Tapi saya pertahankan semoga adik kecil ini duduknya tenang. Ya rame nggih. Nah, niku arek cilik soalé. Gimana saya lanjutkan? Monggo Ibu Emawon lenggah ngajeng nawi sing teng lebet. Mungkin yang di dalam bisa duduk di depan, adik kecil bisa di dalam, nggih. Nggih, soalnya tidak ada yang sepuh, nggih. Saya lanjutkan, nggih. Sholat lima waktu ini merupakan kewajiban kita yang sudah diperintah oleh Allah selama akal kita masih normal. Nek jenenge sembahyang lima niki kalau panjenengan sudah enggak bisa nawar. Nopo dalam keadaan kita ini rewang, tonggone niku enggak ada hajatan. Jangan sampai gara-gara rewang sampai ora sembahyang. Soalnya kan rada onoan daerah kula mriko Bu, nek wis rewang lali sembahyang. Malah kadang buyar habis acara cerita ndek koncone. Ya apa kemarin di rumahnya Mbak Siti? Ya Allah Mbak jenenge tamu gak ngerti nek sampai koyok ngono bae jajan niku gak cukup kursine kurang sing adang nek iku gak nutut aku lho Mbak mulai toko manggulan sampai buyar telung dino gak salat blas gara-gara rewang mboten sembahyang. Keluar kok yuk tak bojong sekali duduk remesi bojong nge joreng tamu yang enggak bilis nasi lah tak cukup seanak kodelo tak mampu kemak ojon tuan rumah negeri meng keluar tak bojong sekali bejer brem pebik tuan rumah mak dulu pengiran di sempe wonten apa boten tiang beriki ngeten iku Bu boten nenten alhamdulillah enggak ada. Mau ada acara resepsi pernikahan di gedung mergo tempate di gedung sing hebat, sing mewah, sing mahal di hotel berbintang acaranya jam 1, jam 9 wis idep dipasang obok mulai pasang obos kapi tinggal adzan duhur dan mereka bila rampah sampai kol 2 ngocak kakancan kol berempel apa? Hari lah kol 2 dek rema bojo ngedibik ria boh hari mon ke bayi wudu hari 200 bulun kejek netok peto lima ria gelung ngedina lah itu daerah saya Bu kalau di sini insya Allah sah tidak ada oke mudah-mudahan tidak ada inna sholat kitabam mauquta. Salat lima kanggone wong mukmin kaya kula panjenengan niki Bu wajib. Jenenge sing perintah Allah mosok kula sampean ajeni napa nggih napa mboten Bu. Adik salat lima niku cara ditotal karo wong rewang tangga repot niku suwian pundi? Rewang orang abajeng duhur bi agelui tutul orang ngaparlo abit kak emah agelui tutul orang abajeng bi ablenceh abitan kak emah ablenceh sholat niku Bu 5 menit niku kagem sing khusuk lho nggih mun nyaman orang letak khusuk 2 menit lah ngantol lebih kuru guna lah lemari lah tamat lamcing mari salam melecing
Napa boleh lakar letakan cari nggak butuh ki ada tek sponsor tinggal apa jong balapan di sinetron 2 menit lober dan rada legut ngogut dengan ada TV. Salat niki kagem kula panjenengan kanggone wong mukmin niki kita sudah enggak bisa nawar lagi, itu sudah ketentuan dari Allah. Mau kuda dan salat yang lima ini sudah mempunyai waktu tersendiri, kita tidak boleh ngawur sembahyang saenake dhewe. Bulan hari Minggu sekarang malam Minggu aku mambengi pengajian diundang Pak Munasir. Nek endi, Mbak? Dek kono dek daerahe Pak Munasir. Sapa Pak Munasir? Sing di soto sing paling hebat rower nang kriyongan rewah. Engko yo njong desak lopor pengajian ki ngero hadiah delopor kol 2. Tak ada ye Minggu kok tak kerja libur kok jege kol belu. Usolli fardhu subhi rakaataini kasiangan lillahi ta'ala. Hari ya berarti lah tak tepat waktu. Hati-hati. Jadi sholat lima ini memang harus pas. Apakah boleh kita maghrib diletakkan di isya? Isya dia boleh kalau kita musafir. Kita jamak takdim boleh, kita jamak takhir boleh. Apalagi kita jadi musafir yang memang tujuan kita ini baik, Bu. Kayak saya misalnya kemarin saya pengajian di Rogo Jambi dekatnya bandara. Berangkat setelah asar, weng mereka akhirnya maghrib kali isak kulo jamak takdim isak kena disingkat mana asale 4 rokaat bisa jadi 2 rokaat niki jenenge dikosor jamak takhir niku boleh bila maghrib bi isak bila duhur biasa niki sing bareng di jamak sing oleh dilongi sing papat dadi loro nambung duhur asar isak. Lemon maghrib kalak satu gelis setengah tak oleh, sembuh kalak sitong tak oleh. Niki sono pasangannya dewi-dewi. Cuman kalau orang ini tidak pernah ngaji, tidak pernah mendengarkan fatwanya para alim ulama, gak kata sing salah, butuh ngerti carane. Koyok winginane, saya di saat umroh yang barusan, pengajian niki kulo mboten ngirone sido bu, soale. Kula ditelepon Pak Munasir niku kula dalam ngawal orang umroh mau berangkat terbang besok nanti malam gitu. Kula pun posisi teng bis. Kok Pak Munasir dikati kirim soto iki aku wis tekan me Surabaya terus iki lho. Wudu kampane kene bodi kok kula berada Pak bandara niku kula ngawal orang mau umroh orang 50. Bosi enggak tanggal petok kolong bayi pon. Saya sudah di perjalanan ngebel ke rumah. Tolong tanggal 7 itu jangan sampai dikasihkan orang. Ini sudah ada yang punya. Dikasihkan siapa nyi? Tulis sudah soto terenak ternyaman Pak Munasir si raja soto oleh sret. Ngeber kula terus. Beriku mah tidak hubungan boleh bon. Jeder rema pengajian ki makin ki pas tolos. Telepon Ibu Saipul pengajian nggih insyaallah senika kula lho kula bekto umroh yang barusan orang-orang ini kan saya ajak sholat jamak karena sudah mau pulang ini nanti paksporan ini mau diperiksa di bandara Jeddah makanya kita sebelum berangkat kita sholat jamak dulu biar kita enggak ruwet nanti di airport nggih berangkat mantun ngeten dari airport malam penerbangan kita jamak takdim saja isa dele teng maghrib nggih ana sing ngusul nyai timbang ngeten iki mbok nggo dijamak kabeh lho maksudnya ya napa usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi al romdinoi are nyaman haji kepetri emang betul ngerti gak kata niku jadi ada setelahnya masing-masing saking wajib sholat untuk kita yang musafir takut kecapean di jalan sholat bisa disingkat sing papat dadi loro sing maghrib iso dele isa sing isa iso dele duhur niki kanggo kula panjenengan niki maksudnya nopo kersane kula panjenengan tidak meninggalkan sholat. Mun makin orang-orang kadang repot yo rombongan ke wali songo yo mau maki bik ketua muslimat
Dimohon jam 7 pagi segera berkumpul di halaman Bapak siapa misalnya. Jangan sampai ketinggalan, satu KTP yang berlaku, dua peralatan sholat, tiga bekal makan. Nomor 4 diwajibkan nanti sholat berjamaah di kosor. Terima kasih. Enjan senoro. Apa janji pengumuman? Kalau betul kudu udah disa, lalu bisa detik disa. Terus apa? Soro nyambi KTP, maka kita ikut bodoh cekak lalu dompet lah. Soro nyambi rokok, doh maka rokok aja maka letak sambian lek jadi nang masjid lah bos agru juga nih. Maka lah kontenan tak lah pada. Lah tak pate penting. Nomor telok bekal makan. Boji mom teh sambi papa melerok jalan. Ngabi obrom pak. Dati sesuk kate budal bengi aku boy tabok nasek sek gulung dulu tarik pas gulung dulu gak banget trek ini kena sein menolong ruko letak penting nilpun boleh ke kancan berlaku nyambi apa di dalam mohon buat nyambi tabok engkau nyambi gerimian apa gerimian ini gawa marning gawa sarimi gawa kopi sing asli terus iki ono sing gawa lepet engkau ya nyambi nangginang le engkau ya nyambi maning boleh pas apa aja boleh bode manisan dina malita ketendu setam ketendu orang ruah terus kok dina betul-betul jalan lengkap terus buat yu mohon kok dina lengkap dina le mi si gelas saru bi kermosa dikit pala ano karen dokta lah matemore ya kia lek nyambi tetel ya nyambi kucur dikit tidak akan rojelin terus madojur candeng guring dudus arulah dengguring wok dengguring kecil paling nyaman dong lah terus matemurnya jangan tak nyambi dia nyambi apa candle beda candle pastikan esiti mau nampelkak karena nyaman pas aku bisa beda lima dos lah saya nyaman kakanan di dulu dua hari rapat lah saya nyaman ruku rela tada nomor lah tinggal jalan ongke kabis nyaman ibu muslimat ayo timbang mau ngomongan solawatan kira jalan solawatan nah dujuradum di dal harami haramil izani wal hasani nah numim qawmim bihi zakanu wa bihimin huvihim aminu bi'el kailan ya Rasulullah kerok yang kaya salamun alik gulak kekau jangan ngasak borong saya yompak bik beleng jembleng tinggal depak kasunan nampel bik ketuannya yang mau maki bapak ibu yang kami hormati 10 menit lagi kita akan istirahat di Masjid Sunan Ampel. Saya mohon peralatan sholat semuanya dibawa turun karena kita akan mengikuti sunat jamaah takdim di kosor dan berjamaah. Terima kasih. Saya Budi Atanya. Apa jangan gak janju? Sorotoron janju, sorotoron, rukun soro sambi hasil cetak lah tak kuat boleh. Kok lah kota menohon loro jenuh. Ya Allah najis kapi kelek kok kota nang kinang ya Allah kota kopi oleh tinder amon baca nggak baca lagu kuah ya mata ngota aja deh mulai ongkel si akail tak lober yuk tinggal bojan bojan alasan mabuk polan najis cuma kita tak norok rombongan dua rapa niki monggo dipikir bu macet lanjeng si akil kasar nu bode berarti niki nggih tadi kula panjenengan kudu iso mikir buat apa kita mau ziarah buat apa kita mau ikut rekreasi munkeran mengorbankan sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah orang meninggalkan sholat dengan disengaja satu kali saja tidak usah berulang kali sitong kalau memang disengaja kita meninggalkan sholat niki nek boten dimaaf boten disepuro kali Allah besok niki teng akhirat badai dipun ampiraken teng neraka yang lamanya nisful yaum separuh dino akhirat nek dikrus teng donya 500 tahun niki bu sedangkan kula panjenengan mikir kok pagi teyelek mula kontrak nyabet ade harapnya yuk bercokopah tangsa ngegebaitor ator ke Allah
Mak burun apa mikir buye, kok malah kira mikir rabe rekadalah, kadalah cek tak abis cek rengobu, ya lenyak temerah. Kikih lebih nyak sebuah sepermisi. Cek engkau ntar pengajian dek nak reh, kengkla jeng aja engkau aja dan saya bebe kuning kapret. Tak kerja dudu kok jan. Tujuk minta nama pengunjuran po, sanggok lek. Cereng murmuran letak seken kepi. Agelek lan ancak kemi, ngejit lan ancak kentok. Wah, cek buan. Tingkok setemeker. Mumpas tang kontrak ria tade tanya be cukup pa. Ya bitong tibi yu. Ben mon bejeng de remah. Ya mon depan koper kok yang ngelakonin le. Jereng lakar lako tak mabi. Ben tak teman maca Quran. Du mak dele maca Quran. Jereng di peteng kok la alako. Mak dele maca jereng nyamak bengko tak teman. Yendi Quran sebek tas durung dele kerobung bagi sabeng. Rumah dele kerobung bang sabeng. Ya gaya potoh guna maling yu. Hei kuah. Quran sudah enggak sempat. Sampeyan gak tahu sholat duha tambah ayah apa sing katene sholat duha wong sik weteng aku wis budal nang pasar iki nek gak didisi kuate didisi langganan liya lah tak ade lah nek sampeyan sholat sunat rawatib kok jare iku mbak fardhu iku genep untung wisan untung wingi ana karnaval gak sholat asar aku mbak ade gak tahu sholat bengi sampeyan rumah dele bejeng malam jereng sare anak kota dek senonongin bila letendung maghrib ter letak melak sekali jeng sobu letak sempat bejeng malam apa bu entak toman asedekah dumak mikiri sedekah lek jereng kore sare anak kos arah temeta eman 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 ade sekali apa pun tak teman norok muslimatan ini gak gulok saya sholawatan tindak dinru asar agaman muslimat NU deng kok mau mikirin pengajian lek mulai lembek yalah cakang isi gosa manakib semaan deh kira-kira otang bagun tak ponari ya letak norok pengajian nah kalau sudah seperti ini bagaimana nasibnya kita besok kalau sudah pulang ke alam barzah? Niki kula sampean kudu iso mikir, Bu. Mulane Kanjeng Nabi niku nek wanti-wanti nek pesen nang umat iki. Wazidu a'malakum qabla an tuzanu wazinu timbang sira kabeh a'malakum nang amal-amalmu ira kabeh qabla an tuzanu pompong dorong awakmu besok ditimbang. Maksudnya gimana? Kalau kita lagi ada waktu, ada kesempatan nganggur, tore mikir. Itung bitung. Tang bojeng remu nekir pikir ketibik kan gun karo oleh tong. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kalau enggak berjamaah dapat 5. Satu kali salatan cuma dapat 1. Mosok aku singkat ini nyetor ke Allah mulai usia balik sampai sekarang cucu ledu lencak pakun karo sitong. Cek sanggeng abek tayo kak bimbaan berjamaah. Abo petole ekor penglema edalem sehari semalam. Burum penjilat tinggal mengalihkan. Tapi buat joko pengkok ya pagi sampean sakit mikir ngeten ini pun untung. Jadi nih wong sing sakit mikir ngeten ini jarang Bu. Mikiri kanggo besok ya apa jarang paling kadang lewe jagongan karo datuk maringgie gun karo lengocak mas pak dewe ki ya apa isani sepeda montor iki dadi loro cene gak gentenan nek katene nang pasar insyaallah dek lombok sing tegal kono iku kan api gak dipangan penyakit iku ae engko sine panen oh iya mas gelar beli sepeda motor. Anu ngecek aki mas, ya apa mas ini omai dewe ki nambah kamar anek dewe lo mas, wis perawan-perawan, lancing-lancing ayo po mas, oh iya dek gampang sawah sing dek kono sing disewakno dilungkas kan wis mulai iku kok hasilnya gawe bangun iku lah ini ke depan yang dipikirin urusan kenikmatan duniawi saya pikirin dunia, dunia, dunia tapi
Tapi kalau orang arempek bisa lah kayak gimana kita besok ya mas. Kalau amal kita sudah ditimbang gedean dosani opo gedean ganjarani. Iki jarang kok mikir ngeten. Coro jelase bu kalau tanglet njenengan. Wong wiritan karo ngerasani niki suwi pundi. Wiritan subhanallah 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 astaghfirullahal azim innahu kana ghafaro astaghfirullahal azim innahu kana ghafaro e bending iki bi oreng arasanan abitun kemayu arasanan nggih oreng abojeng bi oreng kolakan abit kemayu kolakan orang agelui tutul bi maca Quran habit kemayu agelui tutul orang nabung orang aresan bi mal amal rajaun kemayu orang nabung anika gak tau sama lekar si mitong ibitong dibi kedala tak notot ingki nama bunten tak notot deh gabon. Loh kalau kita masih tetap tidak ada peningkatan sedangkan usia sudah ditambah oleh Allah tapi setoran kita, amal baik kita kepada Allah tetap tidak ada peningkatan pas derem mana si bapak kikmon pas etimbulin sarang Allah. Nah niki bu monggo kudu iso mikir dewe-dewe kita ini semuanya akan pulang betul. Kita akan pulang, entah siapa yang mau pulang duluan. Yang jelas insya Allah saya belakangan. Soalnya bon mati ku letak kira rebu entah kasih susu boleh. Anak apa maksudnya kaji? Tapi saki orang nazak lah masya Allah. Kulo mau ngabes orang nazak terus terang. Sekalipun yang nazak itu bukan saudara kita gak kenal sama sekali tapi kalau sudah melihat orang nazak air mata bisa netes tanpa terasa bukan nangisin yang mau berangkat kita ingat engkau pagi ngaji ya ngene apa beten ngene anak kalau sampean welas lane anake gak welas sapa sing kate nyangoni yo coba dokter niki cuman usaha jadi kalau ada orang sakit nggih sudah pakai obat ini, pakai alat ini, harus begini semua sudah dimasukkan ke ruang ICU ini, pakai cop ini, pakai segala macam lengkap. Dokternya paling bilang gini, mana keluarga pasien? Saya dok, tolong ke kantor sebentar. Masuk ke kantor apa? Katanya dokter, jangan menangis ya dik. Ayah kamu sekarang sudah kritis. Menurut pemeriksaan tadi kayaknya sudah tidak ada harapan lagi. Anak nangis. Gimana dok? Saya minta tolong. Mau dirujuk ke mana dok? Minta tolong. Dokter ngocak. Tenang, kita serahkan apa katanya yang di atas. Padahal di atasnya beda mano, beda tekos, beda cek-cek. Tapi karena putranya sudah kenal Al-Qur'an, putranya sudah kenal musola, putranya sudah pernah jadi santri. Walaupun dokter sudah bilang apa katanya yang di atas langsung awudhu ngalak Qur'an. Ane kesenolong kuli sambian. Sesitong Allah yang paling kecil. Allah. Anak yang pernah bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Alat se monitor nang sitip. Tetanggen deteng rombongan keronyor ni dari cendelo. De remah, matilah. Tonggone mek gur takon. Nggih napa mboten, Bu? Malah winginane kono cerita niki kenyataan. Nelongso kula melok nelongso. Lawang orang tuanya sudah parah. Sudah masuk ke ruang ICU, dokter sudah kasih kode. Katanya dokter, tolong kalau ada anaknya yang jauh dihubungi sekarang, suruh pulang. Telepon bodo Jakarta.
Akhir karena anak nih kaca cukup yuk langsung terbang. Jakarta Surabaya sebentar Surabaya Jember si kecil tinggal depan anak telokan nih masuk ke ruang ICU beni awud pas maca Quran nang setiin punten karo HP saya teguk karo. Saya situ ngengki karo kabe sepan ya opo si ono si anu karo ya dayaan melolo. Coba kalau kita yang anak punya anak seperti itu, siapa yang akan menolong kita? Niki pasti kita akan seperti itu jatuh saat nanti. Kenapa kita sekarang duduk di sini? Karena memang kontrak nyawa kita masih ada. Ngene mboten. Nah, sekarang nopo sing dabel teng Allah niku nopo? Monggo dipikir. Dadi bener jan gelek. Wazidu wazidu a'malakum qabla an tuzanu. Dadi nek ngeten kula panjenengan monggo pun sakniki mikir timbang-timbang dhewe mawon. Monggo kalau kita kerjakan sudah siang malam enggak pernah cuti, nggih kan? Justru kadang kula mikir, Bu. Uang sekolah umum niku biasae kalau hari Minggu libur. Niki wong golek ilmu, nggih kan? Kalau di pesantren sekolah diniyah, kalau sudah hari Jumat ini libur. Niki wong golek ilmu. Dumak bedo orang anak kota atau manprei iki bedo emah. Aduh, makela resik tak tako kekelap, makela panas tado pelengkan kelir betes dengak golek ente montuah. Senyama tengah kelir pada bigi leng bay senyama bila telur raja nengak pai tapai duhi bedema duhur kadang ketak mulai dema kakak yuhu ketak mulai mon jari elek ki kare pak keduk asaro ketak datang hitok metotok lakok maghrib iya maren datang kunda pada pak bungku ketak wuduk lagi deneng adan jeding kereglah saari tak mulai jangan lah untuk ke Allah ini bila ayo jadi pikir ibu pernahkah sholat berjamaah dengan keluarga? Halo, soalnya begini Bu, orang rumah tangga itu suasana dalam rumah tangga ini enggak sama. Kadangkala kalau sudah ada azan Allahu Akbar Allahu Akbar apa ini gue mek kurtang let ke anak min apa pak dong aja mau celah jangan boleh pulang ini sudah adzan ayo berangkat ke masjid pejeng alen jekiba pejeng roka ropa nak saya tak pejeng pelaban bagi ongga ke suarga SMS ya nak pak agelan dota detik roa getak anak tapi orang tua tidak mengerjakan ini kenyaman hanya pandai memberikan mau'idatul hasanah tapi tidak menjadi uswatun hasanah beda boleh tak sini kakeng pendenan adhan asyhadu an la ilaha illallah apaan ngocak mari sholat ma ingge bah niki badhe sholat kula Siti nanti Siti niki pun kula sholat teng ajenge TV dul nanti kon dul niki kula sholat teng dunia amben bah ndak mban bun mbak bun nika kula lagi awudu oh yelah lah yes dikontrol sholat apa belum itu cuman begitu tapi dhewe sholat ada yang paling hebat Bu kalau jenengan niru kaya niki sing nomor telu niki hebat gimana nyi adan misalnya hayya ala sholat apaan ngecak sini kan mama iya ya lagi ngapain di situ? Ini ya saya mau goreng tempe sebentar matiin dulu ya kompornya ini sudah adan yuk wudhu dulu wudhu
Anu Ti, kamu kemana Ti? Saya nonton TV ya. Matiin dulu, remotenya tuh letakkan dulu. Ini sudah adzan. Adiknya tadi kemana? Itu di luar, suruh pulang dulu. Pulang, HP-nya itu diletakkan dulu. Ayo sholat, duduk semuanya. Ini abana yang mau ngimami. Soalnya saya mau ke masjid, bapak kurang sehat. Sudahlah semuanya, wudu. Dena pak si ngimam nak. Setiap tiba waktunya sholat, ayah yang membimbing anak istrinya, pembantunya. Ia cek sholat berjamaah bareng-bareng. Mon bede rumah tangga enggak nikah yuk. Nikah pagi bisa rombongan berangkat menuju surga Allah tanpa ada rintangan. Langsung jereng, wes, 14 lepuk kas warga. Jereng orang makin ini kejaran, orang mikir enggak gini enggak. Makanya kalau orang ini punya rumah bu, bukan hanya kita beli kursi yang mewah, kemudian selambu beli seketan seminggu ganti ping 7, nek jenenge pesalatan, gun karo endi lencak. Sabe neng budin bu pek, cukup ring sorang nih gini deh. Jadi suara neng lencak kebi takbir santan lencak. Allahu Akbar. Kriyet sami Allahu liman hamgurak bon lama ni bobo babut sinya mana lencak teker tupat bunda tarbis gelong gun cengkol giwang depak gunelong sinya maroko ngetril de depak gendoot le nika orang tidak memperhatikan kewajiban. Jadi monggo kula panjenengan dupa siap nopo kulo gini kulo rumah tangga ni kulo hitung wis 35 tahun nek jenenge suasana berjamaah dengan keluarga nek mboten tepak kadang lali kabeh gak salat kabeh gini bayok lah niki maki rejepan bentahun kalau tidak bisa merubah kehidupan kita untuk ke akhirat pagi napa online kulo sambian ngaji gimana bisa berubah gak mulai nanti. Halo, bisa berubah enggak mulai nanti? Di mana ada masjid di sini? Dekat? Lima waktunya penuh orangnya apa penuh sandalnya? Nah, nika sekeje aki sambian atarawih nggih. Niku panjenengan terawih menurut kemampuan untuk yang dhaif. Mungkin ada yang sakit, misalnya mboten sakit tamat bisa dikurangi nggih daripada enggak terawih blas, nggih kan? Nggih, kadang kan wonten Ramadan enggak ada perubahan. Dadi masjid kasan lajere. Sholu sunnatan tarawih kira kata ini jami atanogi makubullah. Nyaman dengan TV. Tetangga nyosol tak gak makan mbak ayo mong jalan tang anak lah jalan leh tang laki gelap mari buka roh desa tang penakan engkau letih nerap engkau nunggu bungkus setiri lebih nyak maling sepeda jadi mulai lembek roh tak mangkat ke langgar jadi juru konjena bungkoh rugi apa benar rugi bu lagi rugi nih kalau panjang dengan mong Ramadan nih kono setahun sebisan lo kadang mengiso terawih tapi atine mboten bersih. Wong katene terawih kaya imami sing dituting-tuting. Sapa wae ngimamingku? Iku ana Ustaz Samsul di mau orek rodo wetu yen taren. Embian iki Ustaz. Iya, ara apa jong? Jong lanceng lek ijo bitabin. Setia sinetron apa nih dinaki iki bireng orek. Ma imam sing dituting. Masya Allah. Ono imam kalem makmum tak cocok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya budi rembug jo beli boleh laku. Ayo meneh terus iki tak melu sinetron dikiri. Lah tak cocok ngale kalang gerbere. Woro ngode imam model patas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waril maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sakit tengah pamitan kok mau dia kade jong. Harapan pak doh lah tak aku hantar. Gila repot kadung langger lauk saya sepo saya ngodoh tanda saya asroh tak
muat hebat guyub remeh sampai sebelah penasaran. Arapa mun elau karena mata luang sekali mak tangendi tanggel ngodeh posa pertengahan bulong tengana sajen semak telasan kari mantona. Arapa mun elau rumah tak luang sekali bubun tak giding kabur apa mari terawih beda konek beda dengkuring pas ejata sapa setamat oleh Petra bi sarong mun ring bini mun setamat oleh Petra bi ruku no robi yudbo yud tejelir kapi ya Allah niki nyaman nah atrawih tapi ate tak bersih buang gak jayu buang mun tak bersih tak oleh napa padan sambian berenak kana aderus dengan tokasan leikiding. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masjid besar. Ida waqatil waqiyah laisa li waqatiha katibah khafidatur rafi'ah ida rujjatil ardu rujjah wabussatil jibalu bassah. Yang bidang guring kalang gercong cong cong tak anak berempit ya yang anak segemi anu bule ya redang guring ria tu umbe dua edeng are kopi du ceret beki ya dikit mula mare bebeli berengki bule kesoon terosaki si aderus jelok boleh boleh jender terosaki umum maki ke sepeker ke bener mon kok si nyumpeng deng guring iya mom jana gana mak yuk memaki semangkin bule jerengkur anda ketak hatam apa pun dendek hatam tang ketak gelengi dekapi jong maki pengumuman tak ngiding yuk memaki tak kok dengkuringi tarik bule alhamdulillah bule bada dengkuring du tanam kopi du ceret dari man saturi terima bi Allah si anyobeng beli boleh kurang santak cong corong atau desak tangisan ini desak tak gidingnya ada lo berganjar na yuk mondeng kuring kareta lama mon ceret kopin kemet kare bedena ganjaran ide sekali cering kutu yuk mau maki mau na sedekah padahal ini gak sambian malamal muslimatan kan beda nge beda muslimatan malamal solawatan di umplung ngajelin ya Nabi salam alaika umplung ngajelin ya Rasul salam alaika dupoloi beda emak beda natulian yang kau nyabah dupolo beda iya tulian aruh hidup apa tuh terus tinggal depan umlunga sedupono ibu ecapur ke ngalak sosok sangga bela sebu sangga ngatos karo ya daya dupono ibu ya tak ada kemet mulan bagai cerai ini cok rasa rayu Egi halo ini terakhir keterangan gila pon Habib pon Rabu Egi sini kau titi pun tak bisa ngomong ya lah paku ngangak nih kebon titi ku ngaku lezambian nih kebolan ya kebodohan pun ngak nikah ayo kita harus bisa merubah faham ini nah jadi tolong pesanan ku lese paling akhir karena kita sebentar lagi akan pulang tinggi mungkin ada rezeki yang dikumpulkan tapi sambian lupa zakat dikejek rostorosaki sambian kelopaikan zakat karena nikah wajib mungkin yang punya rezeki melimpah ruah jangan lupa rukun Islam yang nomor 5 ingki kak dito haji halo nah kalau sudah haji kita harus ingat haji nikah bukan hanya pulan si asongkok pote nyamai haji engki tapi kita menyandang predikat haji nikah berat soal haji ini ke beda haji mabrur beda haji mardut beda haji tomat apa haji tomat berangkat atau bet boleh nak kok nah deka saya pasti moga-moga jangan lho malam moga-moga kula sambian paringna tambah kuat iman nah moga-moga bi Allah paringna selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang selamat minat dunia hatal akhirah.
Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya oleh Allah dijadikan generasi yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin, karena yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di tengah-tengah kita, dari saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena memang masih ada acara di tempat yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul hadi ila sabilil huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.